Sakura School Simulator. Jadi di video ketiga ini kita bakal main Sakura Simulator dan kita bakal mainin ID Prop sesuai dengan request kalian semua ya guys. Jadi kemarin ada yang ngirim mobil sport baru di game ini ya guys. Kayak mana ya guys? Bukannya udah ada Lamborghini? Tapi kata kalian ada yang bilang gedungnya gitu guys. Tapi sebelum kita main, kita bakal ganti bajunya Maimunah. Dan sampai kita ganti, pastikan kalian semua tonton video ini sampai habis dan like video ini guys sampai 100.000 like lebih, karena satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya ya guys ya. Yang gak like bakal ya guys ya. Iya. Jadi kita pilih baju mana dulu nih guys? Baju sultan pokoknya guys ya. Takutnya Frost Demon gak jadi sultan itu. Jadi kita harus fix jadi sultan ya guys ya. Dan kita bakal menggunakan Maimunah ya guys ya, seperti biasa ya guys ya. Ini ada kimono, ada winter clothes. Mana ya guys ya? Ini kan baju-baju orang kerja guys. Harusnya kita pakai baju yang bener-bener dimana baju ini mewah gitu ya guys ya. Jadi kita gak malu gitu guys. Soalnya kita bakal ke rumah mewah. Maksudnya ke showroom mobil mewah di mana mobilnya keren-keren gitu ya guys. Masa pakai baju mumi, bro? Mana woi, fiery snowman, masa jadi snowman? Kayak mana nih guys? Banyak sekali baju-baju baru ya guys ya. Coba kalian komen lah guys, yang mana paling cocok gitu ya guys ya. Ini ada baju ini, baju custom dog, custom cat, balet, pajama casual. Nah, kayaknya ini cocok sih guys. Cuman kita harus cari warna yang elegan kali ya guys ya. Di sini ada warnanya biru. Gimana cara ganti warna birunya guys? Bajunya ada warna merah guys, ada warna hitam. Kita pakai warna coklat. Nah, ini elegan sekali ya guys ya. Jadi udah kayak anak-anak kantoran gitu si Maimunah ya guys ya. Terus kita bakal ganti karakter. Kenapa si Pai Jo jadi mumi gitu kan? Jo, lu jadi sultan dong Jo. Jadi mumi ya guys ya. Kita cari dulu guys, para medik lu ngapain jadi tukang itu. Nah, ini guys baju sultan. Bos, senggol dong Pai Jo. Jadi Pai Jo bakal pakai baju ini guys ya. Lumayan gini lah, elegan lah guys. Coba kalian komen ya guys, sudah elegan belum? Wish, buset ya guys, Pai Jo sudah menjadi sultan ya guys ya. Walaupun kakinya hilang satu guys. Kita pakai Maimunah dan kita bakal langsung load the game guys. Coba kalau kalian punya ID props yang keren-keren, kalian bisa komen di bawah di next video aku bakal mainin ya guys. Ingat kasih deskripsi, bang ini ID props, kamu bisa ke kota bawah laut dan ketemu SpongeBob. Nah misalnya kayak gitu guys. Atau bang kamu bisa ke negara di mana di sana ada rumah di atas awan. Siap guys, kita bakal main ya guys ya. Iya. Dan ini dia guys, oh my god. Kalau kita lihat bajunya si Maimunah udah cocok banget buat ke tempat showroom mobil yang maring mewah ya guys ya. Semoga ada mobil baru, soalnya kalian komen nih guys, ada tempat showroom baru, udah di upgrade katanya. Oke. Kita bakal yang pertama itu 801622559011137 guys. Ini map apa ya guys ya, apakah keren guys? Rumah Toples Anissa Aulia Putri, let's go everybody. Ini kayak mana rumahnya guys ya, ini sekitar 298 props ya guys ya. Mungkin gede nih guys, gede banget guys. Kita ajak Pai Jo kali guys, dia udah jadi sultan ya guys. Jojo, Pai Jo. Maimunah, aku di sini. Pai Jo, ya ikut aku, Pai Jo. Kita bakal ke showroom mobil mewah, kita beli mobil sport. Wih, seru sekali Maimunah. Ayo. Pai Jo mau guys, kita langsung aja guys. Kamu with me, oke okay, langsung oke okay, bro. Kita naik motor bisa gak sih dia boncengan gitu guys ya? Ya kok bisa guys, let's go everybody. Ini keren sih guys, pertama kali kita pakai motor gitu guys ya. Ini sekitar 400 meter gak terlalu jauh lah guys. Pai Jo ini ngalangin banget sayapnya guys, kayak Dracula guys. Minggir kok, senggol dong, pick up. Pick up ini bisa-bisa nyinggol Frost Demon guys. Nah by the way, sekarang itu Sakura Simulator keren banget loh guys. Ketika kita nabrak sesuatu, kita bisa mental dan kita bisa jatuh berguling-guling guys. Kayak udah game GTA kayak gitu ya guys ya. Kita coba ya guys ya. Gajot. Nah, oh my god. Maimunah. Cuman sayangnya itu cuman karakter yang kita pakai doang yang mental. Karakter yang numpang itu nggak mental lah guys ya. Ini apa nih guys? Kita bakal baca dulu guys. Parkir dulu kali ya guys ya. Parkir dulu guys. Brem. Kita baca dulu ya guys ya. Hai, selamat datang di rumah Toples ya. Semoga suka ya. Jangan lupa like ya. Siap ya guys ya. Like dulu guys video ini guys. Coba kalian komen siapa dari kalian yang pernah ke rumah ini ya guys ya. Ada apel. Ini aku suka banget sama apel ya guys. Apalagi pir guys. Kalian tahu nggak buah pir? Ada semangka guys. Ini semangka guys, gila. Kalian tahu nggak ada semangka warna kuning gitu guys? Wah itu enak banget, manis gitu ya guys ya. Ini dia semangkanya guys, bukan semangka dua guys, tapi semangkanya ada empat gitu ya guys ya. Gila, ini bisa diambil nggak sih? Kalau bisa diambil mah keren banget. Ini orang gimana caranya bikin semangka ya guys ya? Apa emang udah ada semangka di game Sakura Simulator? Coba kalian kasih tahu aku guys. Oke. Ayo, aku mau masuk ke rumah semangka. Ayo Maimunah masuk. Kamu bilang tadi kita ke showroom, kok malah kesini? Oke lah guys, kita gimana cara masuk ke dalam nih guys? Ini ada rumah toples gitu, udah bentuk toples beneran gitu guys. Cuman masuknya nggak tahu guys, kagak tahu aku guys. Wah mana masuknya Jo? Ini Pai Jo nih gimana guys? Hai, otak kau hai Pai Jo, kau mau masuk ini kagak bisa guys. Apa emang ini rumah nggak bisa dimasukin kali ya guys ya? Coba kalian kasih tahu aku guys. Iya loh, ini beneran di toples guys. Apa harus terbang kali guys? Terbang kali ya? Oh iya, bisa guys. Oh my goodness guys, kita sudah ada di dalam rumah dimana kita di dalam toples gitu guys ya. Ih keren kali guys kalau kayak gini guys ya. Pai Jo, masuk Pai Jo. Ya, di lantai satu di sini ada apa lagi nih guys? Ada tempat duduk, ada AC. Oh my goodness, look at that man. Wow. Ini beneran ada AC di sana gitu ya guys ya. Ini aku gak bisa bayangin sama sekali sih guys. Ini Pai Jo malah liatin foto cewek lain guys. Awas dimarah kok Pai Jo sama Maimunah. Pai Jo! Tuh
apa-apa guys, belum apa-apa udah dimarah kan. Liatin foto cewek si Aiju ini bisa-bisa kali ya guys ya. Ini open close, ini ada tempat-tempat pencucian baju guys. Kita bisa berak dulu ya guys ya. Wih, kita mandi guys, kita bisa mandi guys. Kita mandi Jo, ayo mandi Jo. Itu Pak Ejo tuh memang pengen dimarah kali guys. Dia malah liatin cewek lain guys. Memun aja dia lagi mandi ya guys. Nanti dia soalnya mau ke showroom. Ayo Jo, Jo. Jo, lu liatin cewek lain, gua gebukin Jo. Hai. Polos banget bilang hai guys, habis ngeliatin cewek lain guys. Kita masuk sini dan ada sebuah tempat tidur. Bisa ditidurin men. Bisa. Ayo ya, tidur Jo, tidur Jo, tidur Jo. Pak Jo mana guys, kita sudah tidur guys. Bersama Maimuna di sebelah sini guys ya. Iya iya. Gila, ini keren banget guys. Ada skincare-nya, bayangin aja guys. Ini setahu aku kayaknya Sakura Tsushima Lacurt agak ada skincare guys. Nah tapi ini ada gitu guys ya. Sangat luar biasa sekali guys. Aku juga gak bisa bayangin gitu ya guys ya. Terus di depan sini ada sebuah jantung dan buku-buku ya guys ya. Ada laptop. Jadi kalau Maimuna mau ngerjain tugas kuliah itu di sini guys ya. Dia bisa main laptop segala macam ya guys ya. Dan ada TV juga dan keren sekali everybody. Kita bakal coba buat keluar dan kita bakal coba buat naik ke atas guys. Wah ini kayaknya bakal keren sih guys. Ini rumah toples tuh. Ini udah pasti kalau kalian lawan polisi, polisinya gak bisa masuk guys. Ini udah pasti paling aman gitu rumahnya guys ya. Kita bakal coba buat masuk ke dalam dan ternyata ada AC juga. Wah pengen banget aku rumahnya kalau di school simulator ini ada AC-nya gitu ya guys. Jadi gak panas guys. Ayo Jo, ini Pak Ejo mana guys? Ini ngebug bisa-bisanya. Tadi dia langsung duduk guys. Padahal Maimuna kagak duduk. Emang sempak Pak Ejo tuh liatin foto cewek guys. Bisa-bisanya guys ya. Terus disini ada wastafel. Dan wastafelnya pun dibikin dia kayak ngalir airnya kayak gitu guys. Sangat luar biasa sekali ya guys ya. Kita duduk luar biasa. Duduk lagi. Wah keren sih ini guys. Wah wah wah. Wah nyangkut. Hampir aja aku nyangkut ya guys ya. Ini bisa mandi lagi guys. Ada shower di sini. Wih. Just enak sekali everybody. Kita mandi lagi guys. Enak sekali everybody. Kita bakal coba buat kemana lagi nih guys. Coba map selanjutnya guys ya. Soalnya kita bakal. Ini ada kamar. Eh bentar dulu guys, ini ada kamar lagi guys. Ih, banyak ya ada kamar sini ya. Wah nih jalan keluarnya aku gak tahu guys. Nah ini dia guys ya, hampir saja aku gak tahu jalan keluar guys. Kita coba ke atas dulu lah guys. Nah let's go, ayo Pak Jo pulang. Pulang Jo. Terus si Pak Jo malah Jo, gua di sini Jo. Bisa tembus dong guys, Jo. Pak Ejo itu guys emang bodoh kali dia guys. Bodoh kali si Pak Ejo ya guys. Oke. Kita bakal coba buat ke ID prop selanjutnya. Tapi sambil kita main ya guys ya. Pastikan kalian semua yang nonton video ini sudah like video ini sampai 100.000 like lebih ya guys ya. Nah kira-kira menurut kalian ini rumah toples bagus apa enggak ya guys ya. Kalian komen di bawah. Ini ada map selanjutnya 281-6233-2286-830 Pasar Terapung guys. Let's go. Ini kayak mana Pasar Terapung bentukannya guys. Pasar yang ngapung apa gimana. Ini sekitar 700 meter guys, lumayan jauh lah guys. Ayo Jo, Jo. Kita bakal naik sebuah motor dan kita bakal greng greng ngeng. Ini udah kayak bujil aja guys. Kita bakal langsung let's go skui. Oke. Menuju depan sana dan semoga aja nggak terlalu jauh gitu ya guys. Dan kita bisa selamat ke sana sebelum kita meninggal ya guys ya. Ini kita bakal coba buat sampai bisa ngepot si Maimuna ini guys. Nah, lewat rumah ya Jo, lewat rumah Jo. Bener enggak sih ini rumah Pak Jo guys? Eh, bukan ya guys ya. Di mana ya? Jauh sekali guys. Ini lagi setengah jalan kita. Wah, ada temannya guys. Ada Sarimi guys. Ini ada Sarimi. Ada Melisa guys. Kita ajak Melisa gak guys? Itu di warung ada Melisa guys. Dia lagi jualan bakso ya guys ya. Kita bakal lewat sini dulu ya guys ya. Semoga aja ada. Wah, jalan buntu. Salah jalan kita everybody. Harusnya kita bakal lewat sini guys. Kalian lebih suka naik motor apa naik mobil kalau di Sakura Simulator? Kalau Frosteman sih pengennya naik pesawat guys. Kalau kalian naik apa ya guys ya? Oh my god, nih kita udah sampai. Kita bakal baku antam kan sama ini guys. Udah gak ada orangnya guys. Ini sengaja gak dikasih orangnya biar Frosteman tuh gak nyamuk disini guys. Ini kayaknya nanti kedepannya Sakura Simulator bakal bisa ada boothnya bisa di jalan gitu ya guys ya. Ini dia men. Pasar Terapung. Di tempat kalian ada apa enggak guys? Kalau ada di mana tuh? Kita masuk ya. Assalamualaikum. Oh my god. Wih, ini dia ya guys ya. Bakso daging, ada sate Padang. Sate Padang pengen kali gue guys. Mau gojek dulu guys. Gojek sate dulu guys. A few moments later. Kita bakal sini ada bakso daging ya guys ya. Nih Pak Ejo nih kayaknya mau makan mulu ya guys. Ada pentol, ada cilok. Wah nih Prilly suka banget ya guys. Prilly suka banget sama cilok guys. Kita beliin bagaimana guys? Gimana kalau kalian setuju aku bakal main FF lagi guys ya? Biar kita bisa beliin cilok si Prilly guys ya. Ayam bakar guys. Ada ayam bakar. Terus ada apa lagi nih guys? Ini tempat duduk kah? Oh iya. Ini tempat duduknya. Oh iya guys. Gila nih yang bikinnya keren sekali guys. Ini siapa sih yang bikin nih guys? Bener-bener kita tuh duduk bisa apa karpetnya juga buka gitu guys tuh. Jadi nggak kentang-kentang kali ya guys ya. Kenapa di sana ada booth yang nyangkut nih kayaknya baru apa gimana ya guys ya? Mana gini doang? Wih enggak dong. Di sini masih ada dong guys. Ini ada tempat orang jualan buah-buahan Jo. Ayo Jo, kita masuk Jo. Wih. Kira ada rumah guys, ternyata buntu guys. Kenapa? Oh, ternyata cuman pajangan saja guys. Air. Wih.
Wih, sakura si marator rupaku guys, gak bisa terbang guys kalau kita di bawah air guys. Tidak. Wah, lama nih guys. Oh my god. Kok kita dari bawah ngelihatnya guys ya. Ini banyak sih. Oh, Paijo, oh my god. Magic happen, bro. Paijo curang guys. Dia bisa ngeluarin jurus. Jurus jalan di air. Ngecit guys. Siapa dari kalian yang pernah ngecit FF ya guys? Jangan, men. Keban kalian guys. Oke. Guys, jadi ini dia guys ya. Oh my god. Gila, ini beneran mengapung loh guys. Ini kalau di Bandung kemarin tuh aku pernah guys. Ada namanya itu market ngapung guys. Jadi bener-bener di atas air kayak gitu guys. Untung aja kita bisa naik ya guys. Tadi ekspektasiku kita tuh tembus guys. Ternyata tidak, bro. Kita bisa action. Wesh. Weh. Weh. Kok bisa gitu guys? Weh. Weh. Ih, keren kali guys. Oh my god. Wih, mantep kali men. Bisa kayak gitu guys. Baru tahu guys. Nggak ada buat cilok gede kali. Ada cilok gede kali guys. Kayak mana cerita ini guys. Kita bakal kasih dulu guys. Ini bentar lagi kalau rumahku jadi, kita bakal bikin konten masak-masak juga. Bikin bakso terbesar di dunia guys. Atau sate terbesar di dunia. Apapun itu guys. Bentar lagi jadi ya guys. Belum jadi soalnya rumahku guys. Rumahnya besar soalnya guys. Furniture-nya mahal guys. Jadi agak lama ya guys ya. Iya iya. Wah, kita kemana lagi nih? Ini udah semua sih kita jelajahi ya guys ya. Ini ada, ini apa namanya? Ini bisa dihancurin kayaknya guys. Ayo Maimunah, Maimunah kamu pasti bisa. Tadi itu bisa meledak kan ya guys ya. Kok bisa gitu ya? Aneh sekali guys. Wah, apakah karena ada tongkat sakti Sun Gokong kali guys? Tapi sayang banget tongkat saktinya nggak bisa dibawa guys. Kalau bisa dibawa mah aku bakal bawa kemana-mana gitu ya guys ya. Keren soalnya guys. Ya udahlah guys ya. Ini dia yang terakhir yang akan kita mainkan guys. Oke. Paijo, Paijo. Wah, kita cari Paijo dulu guys sebelum kita ke sana guys. Menghilang dia bro. Paijo, where are you Paijo? Wah, Paijo di mana guys? Menghilang invisible buat mobil. Oh my god, Paijo menghilang guys. Paijo menghilang, kemana dia guys? Ada duit, ada duit, ada duit guys. Lumayan, lumayan, duit. Wush, dapat 2000 ya guys ya. Tempat duit baru. Kita bisa dapat 2000 rupiah guys. Paijo di sana. Jo, Paijo ngapain tuh guys? Itu Paijo kan? Apa hiu guys? Coba kalian komen ya guys ya, serem kali. Dia ngapain tuh guys? Jo. Ya beneran Paijo itu guys. Dia ngesot guys. Kocak sekali Paijo ini, emang ada aja kelakuannya gitu ya guys ya. Yaudah lah guys, kita bakal langsung meluncur. Oh, tadi kita bisa mukul di mobil guys. Kita bakal langsung masukin propsnya. Sekali lagi guys, satu like kalian bisa menendek menjadi orang kaya guys. ID propsnya ini guys, 7616168436291. Istana mewah Sufi. Let's go. Ini sekitar 310 props guys. Lumayan besar ya guys ya. Ayo Joe. Paijo ini agak lama guys. Dia nyangkut. Masih nyangkut lagi. Joe, Paijo where are you? Oh ini dia. Paijo, Paijo ada aja kelakuannya gitu guys ya. Ini kalau kita pakai sesuatu nyebur ke sini, kita tenggelam gak guys? Atau bisa ngebug itu guys. Semoga aja nggak nyelam guys. Coba ya. Oke. Okay. Bram, ayo Joe, naik Joe. Ih bisa guys. Wih bisa loh. Wih keren guys, baru tahu gue guys. Untung nggak terlalu jauh ya guys ya, cuma 250 meter guys. Let's go lah. Squeejo. Kita bakal ke showroom mobil guys. Oh my god, itu kan dia guys. Di Paijo dari tadi pengen kesini soalnya guys. Baru sekarang kita gini guys ya. Eh, oh bisa kayak gini sekarang. Game FF guys. Eh maksudnya Sakura Simulator guys. Ih keren kali guys. Oh my god. Wih bentar dulu Jo, kok mulai dari jarak jauh. Buset, buset ini kah dia? Besar sekali guys. Besar sekali. Istana mewah bro. Oh my godness. Look at that guys. Wow, wow and wow. Kita coba buat bakal masuk ke sini guys ya. Ini kayaknya mobilnya baru-baru semua nih. Semoga ya guys. Oke. Halo, assalamualaikum. Wesh. Kira-kira apa yang berubah nih guys? Sudah lama aku gak main Sakura Simulator ya. Emang bisa guys, di Sakura Simulator tuh kita tuh ngedit, ngapus-ngapus bangunan-bangunan yang udah ada. Coba kalian kasih tahu aku ya. Oke. Ini soalnya ada mobilnya ngebug di sini guys, di tengah-tengah pancoran. Wih, gerak lagi guys, atasnya guys. Keren kali ya, banyak sekali perubahan guys. Ada piano. Wajow. Paijo kayaknya malu-malu dia guys, gak bawa duit kayaknya dia guys ya. Maimunah nih bos, senggol dong. Kita main piano guys. Keren ya guys ya, Maimunah main piano guys. Luar biasa sekali guys. Kita coba buat bakal kemana lagi nih. Kita bakal coba buat ke kanan dulu ya guys. Siapa tahu ada sesuatu yang keren di sini guys. Hello. Wish, wish, keren sekali guys. Ada banyak sekali barang-barang di sini ya guys ya. Ada apa namanya, tempat rias. Ini kayaknya khusus yang punya rumah, kayaknya bikin rumah di sini guys. Di showroom terus dalamnya ada rumah gitu ya guys. Gila keren sekali guys. Ada tempat tidurnya sekarang udah upgrade. Men, itu showroom apa nih guys. Ada rumah upgrade guys ya. Di situ tuh ada ruang meeting, ada piano eksklusif ini bos. Oke. Coba kita ke atas guys. Biasanya di sini ada bapak-bapak yang main komputer ya guys. Kita lihat. Nah, masih ada bapak-bapak ini ya. Oh, ternyata ini beda guys. Ini udah berubah ya guys ya. Ini mejanya udah upgrade guys. Ditambahin apa gimana? Coba kalian kasih tahu ya guys ya. Orangnya masih ada ternyata guys, bapak-bapak ini ya. Kita juga bisa duduk di sini, lumayan keren guys. Wush, ada tempat makannya juga di sini. Keren sekali guys. Coba kita bakal ke atas dulu guys. Iya iya. Ini Paijo mana nih? Yo! Ini Paijo fix si malu. Nah, ini nih Paijo guys. Kita gendong aja guys. Kita gendong aja guys. Ayo Jo, lu enggak usah malu-malu Jo. Let's go.
insecure Maimunah. Ya ampun Jojo. Bisa jadi nih, ada-ada aja si Pajo insecure katanya guys. Kita bakal naik sepeda dulu guys. Naik sepeda, kita bakal ikutin jalan nih guys ya. Ini baru soalnya nih, habis itu baru kita naik mobilnya guys. Ada apa sebenarnya di sana? Wish. Ada lantai atasnya. Wish, Pajo naik sepeda. Nice. Kita berdua naik sepeda. Ternyata gini doang guys. Tapi kalau kita lihat nih keren juga. Jo, lu jangan naik sepeda mulu lah. Lu taruh lah sepeda lu. Hilang deh guys. Jo. Ini dia ya. Jo, kita naik dulu Jo. Nah, ini bisa-bisanya Pajo kasihkan naik sepeda guys. Ayo Jo, kita coba mobil aja Jo. Coba kita parkir di atas guys. Bisa enggak Pros Diamond guys? Kita pakai Lamborghini bos. Oke. Wush, keren sekali guys. Kita coba buat racing ya guys. Ini kalau ada di tempatku ini namanya tuh level 21. Itu parkiran itu ekstrim kayak gini guys. Langsung belok-belok kayak gini guys ya. Dan tembok-tembok itu udah ada lecetnya. Berarti udah ada mobil yang baret di sana guys. Nah di penggolan ini ada yang baret ya guys ya. Temboknya berarti udah ada yang baret sana guys. Kayak mana nih, keren sekali guys. Gila, kita ada di atas sini guys. Coba sekarang kita turun guys. Kayak mana sensasinya guys. Wih, Ram Wash. Wush, pakai nyangkut lagi guys. Ayo Jo, wih keren kali nih Bajo, seneng sekali guys. Wih, ini kalau kita lihat nih ya guys ya, perubahannya tuh sangat signifikan sekali guys ya. Ini udah bukan kayak showroom lagi, tapi udah kayak kerajaan. Bayangin aja, sekeren ini guys. Baca. Oke lah guys, jadi inilah dia rumah baru di Sakura School Simulator guys. Coba kalian komen ya guys ya, seberapa keren rumah ini guys. Kalian komen 1-100 ya guys ya. Dan ya guys ya, mungkin segitu video kita kali ini. Dan bisa kalian ketawa guys, kalian bisa paksain ketawa. Ya terus main bros, bye.